lihat besok atau kapan pun kau menghormati tidak kau laksanakan. Wakil Komandan Kodikmar, Kolonel Marinir F. Hardian, mewakili Dangkodikmar, Brigadir Jenderal TNI Marili Dasili, SE, memimpin upacara pembukaan latihan praktek pendidikan komando angkatan ke-169, yang diikuti sebanyak 199 orang siswa, pendidikan pertama bintara, kejuruan infanteri marinir, dan 300 orang siswa, pendidikan pertama tamtama kejuruan infanteri marinir, angkatan ke-41, gelombang 2 tahun anggaran 2021. Bertempat di Lapangan Apel, Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Sumberwaru, Banyu Putih, Situbondo. Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Wadan Kodikmar menyampaikan bahwa Latek Pendidikan Komando yang akan dilaksanakan selama 77 hari tersebut merupakan latihan khusus karena di dalamnya memuat beraneka ragam materi, baik teori praktis maupun keterampilan. Mulai dari keterampilan perorangan sampai dengan taktik satuan kecil yang kesemuanya itu merupakan ilmu dasar bagi prajurit komando. Dan hal ini juga merupakan implikasi kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono tentang pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman. Lebih lanjut, Wadan Kodikmar mengatakan bahwa dalam Latek Diko ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap dasar komando, tahap laut, tahap hutan, teknik dan taktik perang gerilya dan lawan gerilya, lalu diakhiri dengan tahap lintas medan. Semua ini bertujuan untuk menempa menjadi prajurit komando yang tangguh, dan pada akhirnya, latihan ini akan menjadi tolok ukur kepantasan seluruh siswa menjadi prajurit Korps Baret Ungu. Hadir dalam kegiatan tersebut, dan Pusdikifmar, Kolonel Mar Rino Rianto, Emter, Hanla, dan Pusdikaf, Kolonel Mar Baju Kelana Putra, dan Pusdikbanpur, Kolonel Mar Darwin Tambunan, SM, Kadepopsdik, Letkol Mar Dwi Hartono, dan Sebaifmar, Letkol Mar Suherman. Dan Setaifmar, Mayor Mar Nofri G. Kaloh, Emter Opsla, dan Puslatpur 5 Baluran, Letkol Mar Agus, Kapolsek Banyu Putih, Ibtu Wiece, dan Ramil Banyu Putih, Letda Handoyo, dan seluruh pelatih di komando maupun pendukung. Besok atau kapan pun kau menghormati dan kau laksanakan, tak lepas.